Halo Pau Friends. Wah seru ya. Guguk-guguk besar dibawa jalan-jalan. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita lagi mau ngajak jalan-jalan anak bulu nih. Yang kapian pegang jenisnya Alaskan Malamut dan yang dipegang sama Fajar Standard Poodle. Mereka ini termasuk guguk yang perlu aktivitas, jadi harus kita ajak jalan-jalan. Pau Friend, yang punya guguk juga harus rutin ajak jalan-jalan guguknya ya. Ya, jangan di rumah guguk aja, bawa guguk segede ini jalan-jalan bisa sekalian kita olahraga. Bener banget Pau Friends, anak bulu harus diajak jalan-jalan biar kakinya terbiasa jadi nggak bengkok dan tetap sehat. Buat Pau Friends yang menjalankan ibadah puasa, bisa bawa anak bulunya jalan-jalan sore ya, sekalian ngabuburit. Aduh, si Topu tuh malah pup di situ. Aduh, Topu kan nanti pas pulangnya bisa. Untung bawa plastik buat mereka pup. Iya benar banget Pau Friend. Kalau ajak guguk jalan-jalan jangan lupa bawa plastik buat pup. Doginya jangan ngotorin rumah atau halaman orang lain ya. Plastik kayak gini bisa dibeli di rumah guguk ya. Iya, ini praktis banget. Karena kecil jadi nggak makan banyak tempat tapi isinya banyak. Pau Friends yang mau baru punya guguk dan ajak guguknya jalan-jalan harus membiasakan guguk kesayangan Pau Friends menggunakan kolar. Karena ada banyak jenis kolar dan leash, maka dari itu harus pilih yang sesuai dengan ukuran guguknya ya. Ini mirip sama guguk yang ada di rumah guguk, si Hero. Oh iya nih, Hero kak. Kalau boleh tahu kak, tahu dari mana ini namanya Hero? Dari YouTube Rumah Guguk Official. Saya selalu nonton. Boleh foto bareng nggak? Ya boleh. Udah subscribe belum? Udah dong. Ini saya mau ke rumah guguk. Oh iya, nanti ketemu lagi ya kak di rumah guguk. Iya, bye Hero dan guguk-guguk. Friends, tahu nggak, walaupun Alaskan Malamut dan Standar Poodle ini guguk besar, tapi mereka ramah terhadap anak kecil loh. Jadi, Pau Friends yang mau foto bareng Alaskan Malamut dan Standar Poodle
jangan takut lagi ya. Udah sampai sini aja ya, kita ke Secret Garden yuk. Wow friends, selama bulan puasa rumah guguk tetap buka loh, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Wah, ada yang minta foto bareng lagi nih. Hiro dan teman-teman udah jadi artis. Aduh, capek ya. Nanti dibawain minum dulu. Ya udah, kita ikat di sini aja. Kita bawa minum buat mereka. Oke. Kayak ada yang manggil ya. Cepat kita balik lagi, takut anak-anak gak betah. Anak-anak ayo minum dulu. Eh kok kayak ada yang kurang ya. Eh kurang satu siapa ya? Gawat, Caca hilang. Seriusan? Iya Caca. Kita minta anak-anak buat bantu cari aja. Anak-anak kalian mau kan cari Caca? Gimana kalau kita berpencar mau ke kanan, aku ke kiri, okay. Jadi cepat nyari cacanya. Oke. Duh, kayak ada yang manggil nih, Caca di mana ya? Caca. Eh, itu Caca bukan ya? Bukan, itu dia sama cuy. Gak ada Caca di sini. Coba cari di kolam renang. Kapian, Caca belum ketemu nih. Iya, sama kita cari ke kolam renang. Ayo.
itu Caca. Caca lain kali kalau Kak Fajar suruh tunggu, Caca tunggu ya, jangan gak nurut. Iya nih Caca, kita semua khawatir loh. Aduh Caca, untung aja udah ketemu. Pau friends di rumah, jangan kayak Caca ya. Kalau disuruh orang tua nurut, jangan gak nurut, nanti jadi kayak Caca, susah dicari. Apalagi kalau lagi main di rumah guguk. Pau friends yang masih kecil harus didampingi sama orang tua ya. Nah sekian dulu video kali ini. Makasih udah nemenin guguk-guguk jalan-jalan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye Pau friends.